Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi Puskesmas Yomas Saras Cerita merupakan singkatan dari Sahabat Remaja Ciomas Cerdas Sehat Tanpa Anemia. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka anemia pada remaja di Indonesia. Hasil Reskesdas 2018 menunjukkan bahwa sebesar 32% remaja Indonesia menderita anemia. Sebelum masa pandemi, ada kegiatan yang disebut dengan distribusi dan pemantauan tablet tambah darah pada remaja putri, di mana kegiatan ini dilakukan di sekolah. Namun ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan di seluruh dunia, banyak kegiatan yang menjadi terbatas, termasuk di dalamnya adalah kegiatan pemberian atau distribusi tablet tambah darah di sekolah. Nah, dari latar belakang tersebut, maka dilakukanlah penjaringan ide dengan maksud agar kegiatan distribusi dan pemantauan tablet tambah darah pada remaja putri dalam hal ini tetap berjalan meskipun dalam kondisi di masa atau masa pandemi di mana tidak ada pembelajaran tatap muka. Selanjutnya dipilihlah inovasi Saras Cerita, yaitu Sahabat Remaja Ciomas Cerdas Sehat Tanpa Anemia. Manfaat dari inovasi ini adalah pemberian atau distribusi tablet tambah darah pada remaja tetap bisa berjalan meskipun kita masih ada dalam pandemi COVID-19, di mana terdapat banyak pembatasan termasuk juga pembelajaran tatap muka yang masih belum bisa dilakukan. Dan dari kegiatan inovasi ini secara umum adalah meningkatkan status gizi remaja putri, meningkatkan pengetahuan remaja putri akan anemia, sehingga remaja putri terhindar dari risiko anemia. Dan yang terakhir adalah cadangan zat besi dalam tubuh akan meningkat sebagai bekal mempersiapkan generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas.